untuk jadikan sebagai semangat hidup kita untuk kita berubah dan kita maju ke hadapan dengan azam, niat serta dengan usaha kita. Saya tulis di sini berazamlah ingin ataupun hendak berubah di dalam hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi Jumaat minggu yang kelima di dalam bulan Ramadan tahun 1444 Hijrah bersamae dengan 30 Ramadan hari ini, 30 Ramadan tahun 1444 Hijrah. Alhamdulillah, sebagai hari akhir kita berpuasa, ingin saya kemukakan kepada kita beberapa nasihat. Saya pun baru tulis saat ini kan, tubik mari 10 perkara untuk jadikan sebagai semangat hidup kita untuk kita berubah dan kita maju ke hadapan dengan azam, niat serta dengan usaha kita. Saya tulis di sini berazamlah ingin ataupun hendak berubah di dalam hidup. Masa terhad dan perkara pun lebih kurang 10 perkara. Lepas tu, yang lebih pada tu duduk di kita sendirilah. Nak tambah gapo ataupun tengok katanya hak saya tulis ni boleh jadi tak munasabah. Maka sekadar-sekadar apa yang saya boleh bagi kepada kita semua di pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertamanya, hendaklah mendalami ilmu agama. Maknanya ngajilah menjadi sungguh dalam sungguh ilmu agama. Beramal mengikut ajaran Allah dan Rasulnya serta menjauhi semua larangannya sama ada yang besar maupun yang kecil. Ini hak cerak-cerak lah. Tiap-tiap orang kena duduk di atas mata tandiaukan ilmu, amal dan jauh segala perkara yang dilarang. Yang kedua, kita semua ni kena berfikir luah. Hati luah, dada luah. Menerima perubahan baru dan menghayati yang lama. Maknanya benda hak duk amal dah, duk buat dah, selama mana ia tidak bercanggah dengan syariat Islam, maka kita boleh guna sesuai mengikut masa dan tempat masing-masing. Tapi kita kena terima, katanya kita kena berubah dalam hidup. Tak boleh duduk dia, tak boleh undur. Kena pergi ke depan semata. Ni cara mikir orang cerdik, orang bijak. Dan berfikir luah, wawasan jauh untuk masa hadapan yang lebih cemerlang. Dunia cakap dah, dunia akan maju. Kalau lebih maju, kalau lebih maju, maka kita pun kena jadi dare dengan keadaan semasa. Dan jangan lupa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita akan klik kembali kepada Allah. Maju secara mana di dunia pun kita kena wa inna ilaihi raji'un. Kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, maju jaya bersama Islam dan keadaan masyarakat serta berusaha memajukan diri dengan pelbagai kebolehan tuk witi tang. Yang boleh kita maju, maka kita usahalah jadi kita maju dalam apa tu, dalam berkhidmat kepada agama Allah dan masyarakat yang sekian makmur dan maju. Ingat molek tak, kita buat apa-apa kerana Allah,
Lepas tu untuk menjadi masyarakat kita maju, fikirlah hal kebaikan dan ketinggian. Maknanya fikir naingai buah, jangan duk fikir naingai lop semata. Ngai buah positif yang boleh beri semangat kepada kita untuk kita boleh kerja, boleh buat, boleh maju. Ni adalah ajaran Islam yang Nabi tanam di dalam jiwa umat dia, terutamanya di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Yang keempat, bersatu padu, bersatu hati, kuat persaudaraan, kasih sayang, hormat menghormati, patu saling berdoa gi mari, tolong menolong, bantu membantu dengan tidak mengira kumpulan dan puak. Bahkan jangan sama sekali benci membenci. Jangan bubuh dah dalam perasaan benci kepada orang Islam ni haram dan dosa besar. Nah, mengupak, caci mencaci, buat puak tak leh. Buat kumpulan tu tak leh. Pakak dok kata gi mari puak mung puak aku dan sebagainya. Kita kena ingat katanya kita orang Islam, kalau boleh kita pakak wayak katanya kita orang Islam adalah bersaudara, bukan puak mung puak aku, bukan kumpulan tu kumpulan aku. Lepas tu tidak mengaku saudara. Allah. Siapa kau tak berakik, tak mengaku adik beradik. Ini jangan sama sekali. Adik beradik sama ada adik beradik waris waroh kita sungguh ataupun adik beradik seagama. Jangan sama sekali dak. Sehingga menimbul fitnah dan perasaan buruk dalam hati dan kehidupan. Yang kelima, hidupkan amalan nasihat. Tunjuk ajar, tegur menegur serta berdoa kepada saudara-saudari kita. Nampak orang tu tak senonoh, nampak tak molek, kita usaha doa, lepas tu cuik dia. Dia tahu katanya dia silap, dia salah. Tapi nak tegur orang ni kena berhikmah. Kena ada teknik, ada taktik cara dia. Nak royak kepada orang sorang, jangan duk kecek depan orang ramai sehingga malu muka dia, penuh perasaan dia. Tu saya misal tu. Lepas tu kita pakat bui jadi hidup amalan nasihat dan menerima nasihat. Nah, supaya Allah mengubahnya ke jalan yang lurus. Manakala pihak yang dinasihati, maknanya orang hak jadi kelumpau mai, hak dinasihat kepada dia, hendaklah menerima nasihat dengan penuh hati dan tidak merasa hina jika diberi tunjuk ajar dan teguran. Ada orang nasihat kepada dia, jangan dia berasa katanya oh rano dok congpit dok cari keburukan dia. Dak kita pakat-pakat nasihat dah. Hidup dalam masyarakat ni usahalah jadi pakat-pakat nasihat dan terima nasihat. Nah, nasihatlah dengan hati bersih, lepas tu terimalah nasihat dengan penuh perasaan hati. Yang kene, sejarah memberi arti dan pengajaran kepada kita. Pelajarilah sejarah. Ini kena pakat-pakat ngaji dah. Sejarah umat dan sejarah tempat teh. Kalau hak umat ni memang besar lah. Sejarah boleh jadi umat Islam ataupun orang kafir. Sejarah orang kafir pun kita kena ngaji juga. Sama ada dia maju ataupun dia mundur. Apatah lagi sejarah Islam yang adanya di dalam Quran, dalam hadis Nabi dan disebut di dalam kitab-kitab sejarah sejak daripada zaman-zaman dahulu sampai ke zaman sekarang ni. Umat Islam maju mundur, sebab-sebab boleh rotoh, sebab boleh maju jaya dan sebagainya. Ini kena pakat-pakat ngaji. Apatah lagi sejarah tempat kita, sejarah bombing kita, sejarah orang-orang tua kita pada zaman dahulu, tok nenek, sejarah orang-orang yang berjasa kepada masyarakat tempat kita di bombing kita ni. Sejarah tidak boleh diubah.
Tapi betul tak betul duduk dia orang nulis itu. Orang tulis sejarah itu sendiri. Sama ada dia tulis betul ataupun dia tulis silap dengan fakta yang ada di dalam sejarah yang sebenar. Tapi sejarah sama sekali tidak boleh diubah. Tetapi mengajar apa ni? Tetapi mengajar atau apa? Pengajaran silap eh. Pengajaran dari sejarah boleh mengubah masa depan dan generasi baru yang lebih bagus dan cemerlang. Ingatlah, orang dia tak ngaji sejarah, dia akan ketinggalan. Orang dia tak ngaji sejarah, dia tak nampak masa depan umat utama sekali. Sebab semua yang berlaku pada zaman-zaman dahulu menjadi pengajaran botrian ibrah kepada kita semua. Untuk kita jalan di hadapan Nabi besar di dalam satu hadis, la yuldagul mu'minu marrataini fi juhrin wahid atau kama qal. Nabi ayat katanya seorang mukmin tidak akan dipagu oleh ularlah. Nah, tidak akan dipagu dua kali di lubang tu lah. Bermaknanya orang Islam dia kena beringat-beringat. Dia biasa berlaku dah benar ni pada zaman dahulu, jangan sampai kedua kali perawat saat samroi di atas lubeh tu lah, riang tu lah, ha tu lah. Bermaknanya orang tu orang tak reti sejarah zaman silam yang berlaku macam mana, dan dia tak pandai nak diatur tak sewa jadi sejarah tu berulai kali yang kedua, kali yang tiga dan sebagainya. Yang ketujuh, setiap tamadun. Tamadun ini maknanya kemajuan arayatam. Nah, ketamadunan. Setiap tamadun bukan dibina sehari atau sebulan. Bahkan ia memakan masa yang sekian lama. Ni untuk orang-orang ngaji sejarah, orang ngaji pasal kemajuan umat zaman dahulu, dia gambarlah katanya semua tiap-tiap kemajuan bukan orang pakat bina sehari seminggu dok, bahkan kadang-kadang beratus tahun nak boleh jugup hebat ataupun terbangunnya satu-satu masyarakat. Cuba kita gambar di dunia ni, kalau saya misal tu, misal mudah-mudah kampung Muang Cin bukan buat sehari tu, lama dia buat. Piramid di Mesir ni bukan sehari dia buat. Orang putih goliknya dia berbangga dengan Rom, Itali dia. Dia bukan bina sehari dua hari dah. Begitulah juga kemajuan masyarakat kita sekarang ni bukan dibina sehari dua hari oleh orang zaman dahulu ataupun orang zaman sekarang. Maka saya tulis di sini, marilah kita membina tamadun baru. Kita dok ngaji sejarah orang-orang tua kita zaman dulu. Minta maaf dah. Kita dok berbangga dengan tempat tu, tempat ni, benda tu, benda ni. Tapi tertanya, apa kita buat gapo untuk anak cucu cicit kita boleh ngaji reang kita ni? Sedangkan kita dok mengaku katanya kita maju. Kita minta maaf, kita cerdik, kita bijak. Tapi orang zaman dulu boleh buat sejarah, siapakah kita kena duduk mengaji dalam buku-buku sama ada betul ataupun salah, wallahu alam. Supaya saya rakyat sini, sejarah tidak boleh diubah. Tapi kita buat gapo untuk generasi seterusnya boleh ngaji ataupun boleh kenang katanya, oh zaman kita zaman sekarang ni boleh buat kemajuan untuk anak cucu dan seterusnya, untuk kemajuan masyarakat tempatnya dan negara yang makmur. Sebuah negara ni memang menjadi perkara besar, sama ada negara kecil ataupun negara besar yang dipimpin oleh pemimpin yang diredai Allah. Ini kita nak maju di dunia saja, maju dengan waktu saja, kemungkinan tidak memberi arti dalam hidup kita kalau sekiranya Allah Ta'ala tak reda. Tapi kita naknya yang diredai Allah serta apa? Sejajar. Sejajar maknanya masuk
dengan kepesatan dunia, kemajuan dunia yang semakin maju dan mara ke hadapan. Tak tahulah saya guna bahasa kena ke tak tahu. Tu bahasa Melayu saya dah tu. Saya tulis sendiri semua. Yang kelapai, semua yang berlaku di muka bumi ni dan semua tiap-tiap kara mengikut kehendak Allah melalui apa tu? Qada dan qadarnya. Ni hari kita pakat mengaku dalam rukun iman dan kita wajib kena beriman. Qada qadar. Tapi haknya berusahalah serta berdoalah supaya takdir itu diubah kepada lebih baik. Sebab Nabi SAW royak di dalam satu hadis, la yuraddul qadaru illa du'a. Tidak ada yang boleh mengubahkan qadar. Ingat dah? Qada yang Allah Ta'ala tanda ni haknya tak berubah. Tapi qadar benda hak akan berlaku duduk di Allah Ta'ala nak ubah ataupun tak ubah. Qada tak boleh ubah, tapi qadar boleh ubah dengan doa. Sebab tu kita kena banyak berdoa dan kena banyak berusaha. Lebih bagus dan diredai Allah sampai ke akhir dunia. Kita doknya yang Allah Ta'ala puji di dalam satu ayat, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bumi yang maju permai, bumi yang makmur, orang hidup di atas muka bumi orang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah. Wa rabbun ghafur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang amat pengampun. Bermaknanya kita nak tengok ni masa depan bumi kita, bumi maju diterajui oleh orang-orang yang baik. Tuhan rakyatnya, annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba aku yang soleh. Orang soleh, orang berjuru yang duk pegai teraju bumi ini. Alhamdulillah. Yang kesembilan, taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada pemimpin yang adil dan tidak yang apa ni, dan tidak bercanggah dengan syariat Islam. Ni pemimpin yang adil. Bahkan ambillah semua ajaran agama dengan beramal yang disuruh ataupun yang diperintah dan menjauhi semua larangan dan tegurin. Ni dasar hidup kita orang Islam, wujud hidup lagu tu. Allah, Rasul dan pemimpin. Jangan kita deraka kepada pemimpin sama sekali. Dah kita pilih dia ataupun semua orang pakat setuju ataupun kebanyakan orang pakat setuju katanya dia adalah pemimpin, maka alhamdulillah kita pakat taat selama mana pemimpin adil dan menegak kebaikan serta tidak melaku perkara yang menyalahi undang-undang. Kita kena ingat dah, jangan buat pitkot mai. Walaupun nak buat apa sekalipun, usaha gotu, usaha gani, tapi jangan menyalahi undang-undang. So lagi saya tambah sini, adab tata susila. Gapo? Prapeni watanatam yang diterima ataupun yang syariat Islam tak lagi. Angguno adab, walaupun hak orang tua kita duk buat zaman-zaman dulu tapi dia tak ada canggah dengan agama. Boleh. Tu dia panggil adab tata susila yang tidak bercanggah dengan Islam. Akhir sekali, yakin dan percaya akan janji Allah dan Rasulnya, bahawa orang yang berusaha akan berjaya. Orang yang melaku ataupun orang yang membuat kebaikan tidak disia-siakan usahanya. Bahkan dia akan mendapat pahala dan darajat di sisi Allah dan balasnya dibalas dengan syurga. Saya buat mari ayat, dua ayat dalam surah An-Nahl dan surah At-Taubah. Allah Ta'ala firman, inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan orang yang bertakwa dan orang yang selalu buat baik.
Dalam surah Taubah Allah Taala firman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu. Beramallah kamu, maknanya berusahalah kamu. Nescaya Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan tengok, akan nampaknya kesal daripada hak kamu duk buat. Selepas daripada tu, kamu akan dikembalikan semua kepada Allah, dan dialah akan beritahu kepada kamu gapo yang kamu usaha dan kamu sungguh di dalam kehidupan. Alhamdulillah, 10 perkara saya tulis tekah makan sahur sana. Lepas ada makan sahur, saya tulis. Tak ada, kalau dia duduk rumah, saya pim dalam komputer selalu dah. Tapi saat ni, nah, saya tulis di atas meja ni, kereh. Mari sapa kepada kita selepas daripada semaya subuh hari ni, sebagai hari akhir di dalam bulan Ramadan tahun 1444 Hijrah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua amal soleh kita dan menjadikan kita sebagai umat yang mulia di sisi Allah dan sesama manusia. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.